Liverpool sudah pasti lolos ke babak 16 besar. Oleh sebab itu, Jurgen Klopp lebih menurunkan pemain muda. Pemain muda berusia 19 tahun, Lycton Clarkson, melakukan debut Liga Champions telah melakukan Liverpool kontra FC Midtjylland di Hornets Arena. Pemain tengah lulusan Akademi Liverpool sekaligus resmi menorehkan penampilan terbaiknya untuk tim senior Reds. Bermain di ajang bergengsi rupanya tak membuat Clarkson minder. Pemain muda ini mampu memberikan kontribusi yang cukup baik dalam penguasaan bola passing-passing terarahnya. Meskipun tak mampu mencatatkan nama di papan skor, Clarkson seperti yang sudah memberikan angin segar bagi sang pelatih. Ia juga semakin memberikan opsi pemain muda kepada Jurgen Klopp, mengingat pada jabatan di Liverpool musim siapa ini. Siapa di answer at 5? Jadi, menurut kalian gimana tentang performa Lycton Clarkson semalam? Tulis di kolom komentar ya. Они сыграли 1-1 до этого, было 4 поражения. Посмотреть за игрой Мидтьюланд и Ливерпуль. Но годом прощается он с 2.